mencerahkan, oke banget. Menenangkan, apalagi. Terus untuk menghidrasi kulit, luar biasa. Mau tahu? Tadam, sombai nih. Lihat nih, ada 3 jenis. Jadi ada Diamond Brightening Glow Luminous Ampoule Mask. Ini ampoule ya, bukan serum. Serum sama ampoule beda. Dia lebih cepat meresap. Terus Hyaluron Moisturizing Glow Luminous Ampoule Mask. Dan ada Tea Tree Calming Glow Luminous Ampoule Mask. Oke, di sini ada Diamond Brightening Glow Luminous Ampoule Mask. Kandung diamond powder 100 ppb. Nanti kita cari aja ya untuk ppb. Per extract 10.000 ppm brightening, moisturizing sama nourishing. Terus di sini juga complete the dermatologist test. Jadi di sini sudah ada dermatologist testnya ya. Terus di sini ada Tea Tree Calming Glow Luminous Ampoule Mask. Nah, di sini mengandung Tea Tree 10.000 ppm, Cantella Asiatica. Wow, ini favoritnya Maria banget ya. Cantella Asiatica 10.000 ppm, dia itu untuk calming, pure care sama moisturizing. Di sini juga completed the dermatologist test. Ini ada hyaluronic moisturizing. Di sini hyaluronic acid kompleksnya 10.000 ppm, oksigen waternya 10.000 ppm. Di sini dia gunanya untuk melembabkan kulit, untuk menenangkan sama memperkuat lapisan kulit, skin barrier ya di sini. Jadi di ketiga masker ini sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Ada yang untuk brightening, ada yang benar-benar untuk calming atau untuk menenangkan kulit, dan juga untuk moisturizing. Maria sekarang emang butuh banget sama yang hyaluronic moisturizing ini ya, karena kulitnya Maria habis dermapen dan agak-agak kering-kering gimana gitu, Maria agak nggak betah. Oke, langsung aja. Kita buka ya. Biasanya sih agak diperes dikit. Kalau itu agak becek soalnya. Kalau enggak di agak diperes dikit kan tekan gitu. Setelah masker terpasang bisa ditunggu 20 menit maksimal dan paling minimal itu 10 menit. Di sini juga ada tulisannya 10 sampai 20 menit. Ini udah sekitar 15 menit. Masih agak-agak basah-basah. Ini bisa kita pindah ke leher. Kan enggak mungkin dong. Masa yang lembab hanya wajah saja, leher juga perlu. Ini udah ditaruh di leher karena masih agak-agak basah-basah. Kita urut ya. Ini udah selesai dan ini enak banget, serius ini enak banget. Sedikit tips dari Maria. Jadi ini tuh masih banyak banget airnya. Kalau kalian punya compressed mask ini kayak gini bentuknya, bisa buka. Oke, kita buka dulu. Buka. Dicuapin di air panas. Bang. Bisa langsung diperes, dimasukin ke sini. Atau enggak kayak begini aja dimasukin ke sini. Ini bisa kalian masukin kulkas, rendam 1 malam. Itu bisa dipakai lagi. Mungkin itu aja dulu dari Maria. Makasih banyak udah mau nonton video ini. Jangan lupa di-subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya ya. Terima kasih.